Assalamualaikum Bang Wes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Masuk. Weh, duduk. Iya, makasih. Ayo. Ah. Wah, anak muda datang semua ini ya. Ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Gimana, ada informasi apa? Belum ada informasi, Bang Bos. Baik-baik aja semua ya. Kegiatan tentang emas. Oh, masih kan ya kegiatan jual beli emas ya. Tentang kegiatan jual beli emas yang masih tersendat. Oke lah. Apa yang mau ditanyakan ini? Biasanya kalian kalau ada itu nanya-nanya apa gitu kan? Sambil kalau saya sih Pak Wes, emas itu semenjak lebaran ini kan udah ibaratnya launching ya tentang Idul Fitri. Oh ya, nanti kita bahas itu. Yang kita bahas dulu yang ini. Ya. Mana itu? Yang sisi berikutnya. Silakan Pak. Mulu apa pertanyaannya? Yang kamu tanyakan itu yang itu. Oke ini. Cerita yang waktu apa Pang Bas di karantina yang dianggap gila ya Pang Bas ya. Itu saya kayak pernah dengar-dengar gitu. Dengar dari mana? Kayak di YouTube ada apa dia apa waktu itu. Di ada yang komen waktu itu. Oh, itu anggota saya dulu itu. Oh. Mantan anggota saya dulu 501. Apa dia bilang? Ya kayak gitu. Bahwa itu Pak Komandan pernah di karantina di divisi. Ya. Karena dianggap gila. Iya. Itu ceritanya gimana Pang Bas? Seru kayaknya Pang Bas. Ceritanya ya. Oh, oke lah, nanti saya ini baik ya, ini saya diingatkan lagi nih, ada cerita ya, diingatkan oleh anggota lagi ya, mantan anggota lewat Mulia. Katanya MPS dulu pernah di karantina dianggap gila, dibilang gitu kan ya. Oke, akhirnya memori saya muncul lagi tuh. Jadi kalian begini, itu kejadian tahun 2001 ya. Jadi waktu itu saya jalani selama 40 hari lah itu sesuatu keanehan ya. Jadi di masa itu setiap jam 12 malam itu pasti saya kebangun, dan saya itu tidur sama senior saya Letin 98, mungkin sekarang udah kolonel ya, abang saya itu Kolonel Mulyadi waktu itu, satu rumah. Satu rumah karena sama-sama berjangan, 501. Nah, ada cerita itu setiap jam 12 malam itu saya kebangun sendiri. Kebangun sendiri, dan itu saya mau tidur lagi nggak bisa karena kayak ada yang dorong gitu kan. Berdiri sendiri tuh, langsung ke kamar mandi. Nah, anehnya ke kamar mandi itu ambil air wudhu dulu. Habis ambil air wudhu baru mandi. Itu hampir 40 hari itu kejadian itu. Nah dalam setiap hari itu ada kejadian-kejadian aneh-aneh ya. Nah, di antaranya itu pernah kejadiannya setelah melewati krisis 40 hari itu, banyaklah keanehan-keanehan yang saya alami. Ada suatu ketika saya ngambil apel. Waktu itu apel kompi, kebetulan komandan kompi saya itu Kapten Tarmuji ya, abang saya itu dari siapa, dia merintahkan saya, "Dek, ambil apel kompi pagi." "Oh, siap Danki, siap Bang." Nah, saya masih ingat waktu itu wajahnya itu orang Sulawesi. Dia pura piket, tapi pangkatnya bintara, siapa namanya ya. Waktu itu dia bintara Bamin ke apa Bamak ya, di kompi Ban 501. Hadi kah siapa ya? Pada saya ngambil apel, udah selesai apel, saya mau balik kanan enggak bisa. Tiba-tiba mengucapkan sesuatu. Di depan saya ini ada yang sakit, habis ini hadap saya. Baru bisa balik kanan ya. Setelah selesai apel pagi, saya ke belakang kompi biasalah ngecek-ngecek senjatanya anak-anak tuh ya, bersih-bersih.
tiba-tiba datang anggota saya namanya Kopral Yono. Kopral Yono ini kalau nggak salah dia anggota peloton mortir. Izin nonton. Ada apa? Siap, saya sakit. Kalau kamu sakit, kamu kan ke apa? Kayak rumah sakit di batalion itu namanya apa ya? Kesehatan. Kamu kan ke kantor kesehatan situ, KSA. Siap, kata Danton. Yang sakit ngadap Danton. Loh, saya kan enggak ingat yang saya omongkan tuh. Saya bilang, siapa yang bilang begitu? Lo Danton tadi bilang ngomong. Saya enggak ngomong kok. Jadi saya lupa, akhirnya datang beberapa anggota nanya. Izin komandan, komandan ngomong tadi begitu waktu apel. Waduh. Terus, saya sakit ini gatal-gatal yang, anu itu apa? Orang bilang biduren lah, biduren. Saya bilang, kamu kok kaya saja. Siap, tapi kata Danton ngarep saya. Waduh, udah gini aja. Insya Allah ya. Dengan ridha Allah ya, dan yakinlah kepada Rasulullah, kau niatkan, kamu lari keliling lapangan dulu lah dua kali. Larilah keliling lapangan yang anggota ini. Datang-datang hormat, izin Danton, saya sudah sembuh. Wah, kaget saya. Wah, bisa itu. Dalam hati saya, pasti dia bohongi saya ini. Kemudian singkat cerita ada lagi peristiwa, saya masih ingat itu waktu itu. Komandan regu saya, namanya Sersan Hasim ya, Yasinka. Jadi dia punya di sini selalu dioperasi, di ujungnya ini. Sering muncul habis dioperasi, muncul lagi, ada yang kayak gitu-gitu tuh. Saya matikan. Suatu seketika saya lagi duduk berdua sama Prada di barak. Pagi-pagi juga habis apel. Ini hari beberapa hari berikutnya ya. Datang tuan, Sersan Hasim, Sersan 2 kakak waktu itu. Lari. Kayak di film-film tuh. Danton, tangan saya sakit, tangannya begini, tiba-tiba tangan saya naik. Dan dalam hati itu ya anaknya itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Like. Pegang tangannya, langsung dia pegang. Woi, tangan saya sembuh sambil lari keluar tuh. Saya bilang, ini dan rusak saya, ini kayaknya dia stres ini orang ini. Baru dia umumkan, woi, tangan saya sembuh, ini hilang. Nih, mudah-mudahan Sersan Hasim monitor juga ini. Iya kan? Jadi saya belum paham waktu itu. Tapi setelah kejadian 40 hari itu yang setiap bangun tengah malam, itu kan banyak kisah, kejadian. Bahkan waktu itu saya harus selalu ambil air wudhu. Bahkan pernah saya itu jalan tidak sadar masuk ke masjid. Barulah saya tahu di situ ada salat tahajud itu lebih dari 2 rakaat. Di masjidnya sendirian. Tiba-tiba kok ada orang di depan saya, siapa ini tengah malam tuh? Ya, keliling. Nah. Ada juga cerita. Ada bayi menangis. Bayi menangis. Anaknya orang kumpi markas. Pangkat bapaknya itu kalau nggak salah peraka ya. Pas belum puasa waktu itu. Saya lagi istirahat sendiri, tapi ini rumahnya saya sudah pisah dengan Pak Mulyadi di tempat tinggalnya. Saya di pinggir jalan raya kan. Nah, Danton di situ sendirian. Kanan kiri rumah kosong, jadi agak-agak angker lah di situ tuh jajaran rumah saya itu karena sepi. Sinor saya itu paling ujung malah dia kan. Datanglah dijemput saya naik motor jam 10 malam. Kalau nggak salah, dia orang takmir masjid namanya Prada Alpon. Mudah-mudahan Alpon juga ini, monitor nih. Naik motor. Danton. Ada apa kau malam-malam begini? Siap, ada bayi nangis. Kemudian ada kakeknya dari Madura. Dia bilang yang bisa sembuhin ini Danton katanya. Di sana sudah rame nunggu. Terus, Danton ke sana. Tunggu dulu, saya ambil larudu dulu. Kemudian saya punya keyakinan waktu itu. Membaca Al-Quran minimal 5 ayat per hari. Ya, satu hari per 5 ayat. Entah kapan waktunya, mau pagi, siang, malam. Jadi habis itu, hari itu saya lupa baca ayat Al-Quran 5 ayat kan. Ya, tunggu dulu lah kalau gitu. Nah, sambil air wudhu, saya baca Al-Quran 5 ayat. Biasa, bawa tasbih, pakai gamis, ya kan. Pakai sorbang. Pakai sandal jepit. Kayak tomboro lah, tomboro itu. Pas naik motor,
si Pak Alpon ini pangkatnya Prada waktu itu, kalau nggak salah Prada, dia tamir masjid. Dia tarik motornya. Izin Danton. Kakinya tolong dinaikkan, jangan ditahan. Si bilang, siapa yang tahan motormu? Dia gas nggak macam-macam motor itu. Si bilang, siapa yang tahan motormu? Kau coba lihat kaki saya di atas. Terus siapa yang narik motor saya, Danton? Wih, langsung ketakutan saya. Cepat. Karena di depan rumah itu gelap. Dan di 501 itu banyak sekali yang kayak gitu-gitu itu. Buat Talion itu. Banyak sekali yang kayak gitu-gitulah, ya. Sambil merinding saya sambil jalan. Masuklah ke asrama. Kita keluar dulu, lewati masjid, ke jalan raya, baru masuk ke perumahan anggota. Di sana sudah ramai orang. Nah, itu ada bayi itu. Setiap jam ganjil dia nangis. Saya sudah ngomong, "Woi, udah banyak di situ orang." Tentaranya, ya, keluarganya. Saya bilang begini, saya ketemu dulu dengan kakeknya, katanya orang berilmu lah dari Madura kan. Tapi dia enggak bisa sembuhkan cucunya. Nah, kemudian dia terawang katanya gitu bahwa di sana kok ada energi begini. Ah. Sebelum saya masuk ke rumah anggota itu, ya, saya bilang sama orang-orang situ dulu, lihat saya, tolong apa yang kalian lihat cukup lihat, apa yang kalian dengar cukup dengar. Tolong jangan ngomong ke sana kemari apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar yang hadir malam ini. Siap nonton. Saya mulu. Masuk ke dalam rumah, badan saya masuk, tangan saya enggak bisa masuk. Si bilang, aneh ini. Teringat filmnya Anglin Dharma. Teringat film Anglin Dharma, langsung saya begini. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masuk. Saya tuh enggak ngelihat, cuma ngomong, kau yang di dalam kamar mandi itu yang besar dulu lah, keluar. Kau yang paling kecil. Nunjuk begini ngomong tapi enggak kelihatan. Kamu naik ke kerajaanmu sana di atas awan itu, di atas laut itu, kalau enggak saya bakar kerajaanmu tuh. Jadi seakan-akan dia itu terbang. Bayi itu berhenti nangis. Saya sudah was-was. Ini akan banyak fitnah menyerang setelah ini. Ini udah firasat ini. Setelah kejadian ini saya akan kena banyak fitnah ini. Betul. Langsung beredar isu. Danton Saleh ahli bisa ngobati orang. Ya kan? Enggak lama muncul Danton Saleh itu dukun. Wah. Mulai. Kenapa saya melihat sesuatu yang saya juga enggak bisa. Akhirnya saya banyaklah bermasalah, clash lah ya dengan beberapa senior. Karena tidak masuk di logika, ya kan? Nah, banyak kejadian-kejadian itu nanti ada perkisah lah ya. Banyak sekali kisah-kisah itu, tapi saya ambil satu kisah yang paling mencolok, yang membuat saya dikasih apa, termasuk saya minta air minum ke anggota, air minum dipenuh, tapi setelah saya minum, yang jatuh cuma setetes, yang lain nggak jatuh, ya itu ada cerita tersendiri ya. Dan saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan orang yang ngasih minum ini, ya, dia peraka waktu itu, karirnya mantap, belakangan udah jadi bintara ya, udah bintara dia. Nah, singkat cerita, yang membuat saya dibuat karantina itu ada kunjungan senior. Waktu itu ada Wasrik Kolonel datang ke batalion. Orang divisi. Divisi Kostrad 2 ya. Waktu itu jabatannya As Intel lah. Tahun 2001. Datang ke batalion, saya dicari. Katanya si Sol itu ahli bisa ngobatin orang penyakit. Karena dipegang aja orang sembuh. Sampai kemana-mana berita itu. Datang ke Kolonel Dikbet. Datang ke batalion. Pas di Mayon itu bang, markas batalion ya. Panggil Soleh dulu. Panggil. Sisa berdua di dalam ruangan nih. Le, kamu tahu gak kamu panggil ke sini? Siap, tidak tahu Kolonel. Gini, kok duduk di sini. Begini, Le. Ini lutut saya ini
sudah diobati ke sana kemari, tetapi tetap sakit. Oh, siap. Terus kok bisa pijit-pijit enggak? Kalau pijit semua prajurit bisa, termasuk saya. Kalau ini cuma pijit doang, apalagi waktu taruna saya disuruh pijit sama senior. Bukan pijit-pijit lah, tapi ini bukan pijit biasa, le, biar sembuh. Oh, siap. Saya pegang lah lututnya nih senior saya ini. Terus saya hilangkan apa? Kayak fokus lah. Terus ucap di mulut. Izin kolonel. Ini kayaknya banyak dosanya yang begini-begini, pokoknya begini-beginilah. Ini nih karena gara-gara begini, bayangkan anak istri sudah mendoakan supaya baik, tapi kalau abang begini-begini di luar, marah, kau kurang ajar, bukannya nyembuhkan kau malah nyeramahi saya. Habis itu beberapa hari kemudian turun sprint, entah dari Makostra kah, apa dari divisi, dari suat kah itu. Surat perintah apa surat telegram? Surat perintah itu. Pemberitahuan saya dibacakan lagi dari pangkompi itu. Saya dengar pemberitahuan surat perintah kepada, jadi di situ tuh kepada Letnan 2 Infanteri Muhammad Saleh, Pama 501 ya, Danton SMS. Perlu pembinaan mental di divisi 2 Kostrad karena dianggap gila dan stres. Saya sudah wanti-wanti waktu kejadian si bayi itu datang itu ya, bahwa akan ada fitnah. Akhirnya saya dikarantina, dibawa ke divisi di Malang. Saya kan di Madiun, dibawa ke Malang. Di situ saya ketemu teman saya namanya Andreas, sekarang mungkin udah kolonel dia, letingan saya CKU. Udah naik kolonel kali ya. Dia orang keuangan di divisi. Tinggal di rumah dia, di rumah dinas dia. Di situ juga banyak masalah. Bayangkan. Ada mobilnya Kak Ajeng kah hilang. Katanya ditutupi bunga pakai mantar-mantar. Sampai saya bilang sama Andreas, "Bro, mau enggak saya datangkan kalau memang ada yang namanya nyuruh kidul ke sini?" Gimana caranya? Tertarik teman saya ini. Duduk sini. Kau lihat tasbih saya? Lihat. Kalau tasbih saya gencang, berarti dia sedang menuju ke sini. Kalau dia semakin mutar-mutar, berarti dia dari sini. Yang benar, lihat aja. Nah. Awas ya. Nah, saya diam, teman saya sebelah ini. La ilaha illallah. Setelah 3 kali saya sambung Muhammadar Rasulullah. Mulai lagi la ilaha illallah, la ilaha Muhammadar Rasulullah. Goyang itu anu. Tasbih. Wih, muntar langsung anu. Saya bilang, kok goyang tasbih saya ini? Saya juga kabur. Nah, di divisi itu ada pawang hujan. Orang yang bisa menghentikan hujan namanya Mbah Parno. Konek sama saya. Tapi saya bilang, beda aliran kita, Mbah. Pokoknya kamu nih, ini, siap. Saya semakin stres kan, gimana cara menghilangkan ini. Suatu ketika saya menghadap senior saya, namanya Mayor Adam. Beliau itu dari Sepa, Mayor Adam, senior saya. Kepala bintalnya di PC, saya menghadap. Izin Bang, mau menghadap. Oke, dek sini. Begini Bang. Ya, kopi 3. Begini Bang, saya ini sebenarnya dianggap gila karena apa? Karena yang ngawasi saya waktu itu Panglima Divisi. Panglima Divisinya kalau nggak salah Pak Erwin Sujono. Panglima Divisinya, kastipnya itu Pak Prapto kalau nggak salah. Ya. Jadi saya dibawa pengawasan jenderal langsung dengan semua orang di divisi itu. Pokoknya ngawasi si Soleh itu. Nah, kan saya kan senang ke masjid itu sebelum maghrib, saya udah di masjid, azan. Tukang azan saya dulu mulu. Di batalion sama, kalau nggak ada orang saya lomba-lomba sama anggota saya, jangan tamir masjid, saya duluan datang, baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
kebiasaan saya di batalion saya berdivisi. Kalau enggak ada imam, saya yang jadi imam. Saya tanya lah Mai Radam, izin bang gimana siapa supaya saya dikatakan sembuh? Apa dia bilang? Begini deh, supaya kamu dikatakan sembuh, tidak gila lagi, yang pertama jangan ke masjid. Tambah stres saya. Kan saya orang muslim. Iya deh, tapi kalau kamu sering ke masjid ajang begini, kamu perwira, kamu iman, itu aneh deh. Aneh, yang biasanya itu di sana anu itu ajan itu tantama bintara, yang imam itu biasanya tantama bintara, bukan perwira deh. Wah, kacau ini. Singkat cerita, ada aspers di situ. Saya dipanggil, udah 3 bulan lah ceritanya ini. Udah 3 bulan di divisi. Mungkin udah jenah, mungkin saya, karena semua orang itu setiap ada saya koreksi orang-orang yang di divisi, mungkin udah jenah juga. Itu si Soil kembalikan aja lah ke batalion itu di sini. Iya kan? Buat rumit aja. Nah, saya ditanya, Soil, kau mau kembali ke batalion apa enggak? Izin kolonel, itu waktu itu nanya aspers. Masalah saya kembali ke batalion atau tidak tergantung Tuhan saya. Apa dia bilang, jangan bilang Tuhan, tergantung tanda tangan saya aspers. Ya sekarang aspers maunya gimana? Saya dikembalikan apa enggak? Kalau saya bilang Soleh kau di sini aja lah, seterusnya. Kalau itu keputusannya aspers, saya yakin itulah kehendak Allah, saya bilang. Artinya saya lulus Letnan 2 ya, dari Akabri lulus pangkat Letnan 2 kolonel. Kemudian saya dikurung di divisi ini sampai selama 30 tahun dengan tetap pangkat Letnan 2. Pecah rekor dunia ini, yaitu ada sejarah, yaitu ada seorang anak muda lulus dari Akabri pangkat Letnan 2, mengabdi 30 tahun, kemudian pensiunnya Letnan 2 sampai ubanan kolonel. Bangga saya, itu berarti pecah rekor. Kata kolonelnya, kamu belum sehat leh. Kamu belum sehat, kamu belum sembuh nih leh. Susah juga saya ngurin ke batalion. Ya makanya terserah lah. Saya udah, begitulah hidup saya. Singkat cerita, ada permintaan, dari situlah ya, dari situ, saya Letnan 2, itu kejadian tahun 2001 apa 2000, ya 2001-2002. Singkat cerita, karena saya dianggap begitu, saya ditaruh di brigade. Nggak kembali ke batalion, 501. Jadi komandan peloton pandu udara, pecah lagi rekor. Komandan peloton pandu udara satu-satunya di Indonesia yang tidak punya pripol. Biasanya dantung pandu udara itu punya pripol. Tiba-tiba saya jadi dantung pandu udara. Saya bilang ini yang namanya persyaratan menjadi komandan peloton pandu udara itu harus punya pripol yang terjun tinggi itu. Jadi cuman saya satu-satunya yang jadi komandan peloton pandu udara di Indonesia. Kan cuman 3 waktu itu, 3 komandan peloton pandu udara di Indonesia cuman 3. Salah satunya saya. Cuman saya yang tidak punya logo pripol. Yang lain punya. Danton Pandu Udara Brigip 17 punya, Danton Pandu Udara Brigip 3 Karyango punya. Ini Danton Pandu Brigip 18 tidak punya wing. Tapi jadi masuk jabatan itu saya bilang, "Wis, ini kehendak Tuhan dalam hati saya." Oh, enggak lama. Ada pembentukan pelatihan inti trader. Dia bilang, "Udah kirim aja si Soleh itu. Enggak benar itu. Kirim si Soleh itu biar dia tersiksa sana di latihan itu." Dikirimlah saya ikut penataran pelatihan inti trader. Tapi itulah yang membuat saya jalannya. Saya menjadi pelatih terbaik trader Angkatan Darat. Malah semakin terkenal sama Mas Saleh. Iya kan? Kejadian ribu-ribu 501 polisi. Semua tunda pangkat, tunda sekolah. Yang lolos cuma satu orang. Danyon copot, Wadanyon copot 2001 tuh. Pura-pura senior tunda sekolah. Saya nggak ditunda sekolah, pangkat tetap aman. Satu perwira doang. Saya bilang, ini kehendak Allah ini. Jadi, sampai saya keluar dari Kostrad, ya saya nggak tahu kapan saya dianggap sembuh itu ya.
Enggak ada. Udah mengalir aja habis dari brigade. Karena ada beberapa permintaan anggota dan sebagainya dan juga kepentingan satuan. Saya dikembalikan ke 501. Weh, bapak. Semakin mantap. Well, itu masih ada sampai sekarang, Mas? Apa itu? Udah hilang. Udah, kalau tanya nanti kamu lagi, nanti bilang saya anu lagi sakit, Bu. Tapi pertanyaan udah enggak pernah, Bang. Pertanyaanmu nih kayak orang-orang elit politik. Pertanyaan jebakan kau ini. Nah, itu berusaha saya buang jauh-jauh. Tapi saya tuh bingung cara menghilangkannya. Sampai saya datangi berapa puluh kiai di Jawa Timur. Kiai gimana ini? Tapi bangsanya enggak setengah ya. Enggak sadar setengah. Enggak percaya. Iya kayak saya pernah itu mau disembuhkan sama senior saya. Berapa senior saya itu? 1, 2, 3. Semua senior-senior saya dari Akabri 501, saya dinaikkan ke Land Rover. Baru dibawa katanya ke tempat orang paling sakti di Madiun, ada dukun paling sakti di Madiun. Sampai di sana, kok tiba-tiba di depan mata saya kok ada kelihatan gunung, ada orang bawa tongkat warna putih, mereka pakai baju putih, ya satu orang ini pakai baju putih, rambutnya panjang mengkilap, itu pandangan saya ya. Tapi saya nggak tahu itu perempuan atau laki-laki, nggak ngerti. Kalau saya bilang laki-laki, kok rambutnya panjang? Kok saya lihat wajahnya kok nggak mirip wanita? Jadi saya nggak ngerti jenis kelaminnya. Saya bilang, bang, tolong berhenti bang. Kalau nggak ini terbalik mobil ini, tolong berhenti. Akhirnya bang, senior saya itu berhenti, kemudian balik arah. Balik cari jalan lain. Saya juga nggak ngerti saya mau dibawa kemana ini ceritanya ini. Totonya saya dibawa ke dukun paling sakti katanya di Madiun. Setelah masuk ke rumahnya, kabur dukungnya. Saya dipegang kanan kiri. Ada saksinya anggota saya itu tantama yang ada ini kurang intel. Dipegang kanan kiri tangan saya ini berdua-berdua. Saya langsung waktu saya mau diminumkan sesuatu oleh dukung itu. Dukung itu enggak berani datang. Tapi dia kasih ke senior saya. Tolong minumkan air ini si itu orang itu. Ya kan? Jadi dukungnya ini lari ke belakang dia. Akhirnya senior saya masuk ngambil air. Nah, pada saat mau diminumkan, karena saya dipegang begini, saya bilang, bang, kalau abang paksakan itu minumkan ke dalam tubuh saya khawatir ada bendera setengah tiang di 501, bendera merah putih berkibar, bendera setengah tiang, saya bilang. Entah itu saya atau entah itu orang lain. Karena terus ini senior saya nggak mau dengarkan ucapan saya, mau dipaksa, langsung saya teriak, tiada ada kekuatan selain Allah. La ilaha illallah, ini terlempar. Terlempar. Lepas tangan saya, kekuatan langsung dengan sendirinya ngalir, pak terlempar. Saya bilang bang, pulang. Dari situ langsung lucuti soleh. Dilucuti saya nggak boleh bawa pistol waktu itu, nggak boleh apa-apa, ya. Sampai saya didatangi sihir di rumah. Sampai sekarang itu nggak bisa hilang sampai hari ini. Tapi tetap ingat. Ya, padahal saya berusaha buang itu ya. Apa dan ada apakah ini ada hubungannya dengan cerita masa lalu saya waktu masih kecil? Ada juga yang kaitkan ke sana. Ada juga yang kaitkan katanya itu kakekmu dulu buyutmu ya, saya punya buyut memang ya, orang-orang hebat lah dari pihak ibu itu namanya Kareng Kurucici, dari pihak bapak namanya Kareng Kolakolasa ya. Mereka semua adalah orang-orang ya, orang-orang baik lah di masa itu, akhirnya dipercaya oleh masyarakat. Nah, saya bilang, tapi gara-gara itu saya anu, mungkin itu jalannya saya menjadi pelatih terbaik radar kali. Wih, kirim aja si Soleh itu, biar aja dia sengsara. Di rangka pelatihan itu radar, muncul-muncul perwakilan penyematan wing radar dan sangkur. Soleh, kasar langsung. Saya bilang, ini jalan hidup saya. Saudara-saudaraku, saya menceritakan ini bukan bermaksud sombong, ya kan? Tapi ini pengalaman, banyak sekali hikmah di dalamnya yang saya bisa petik. Hikmah pertama kawan, bahwa setiap manusia kalau diberikan suatu kelebihan, maka akan disusul dengan cobaan. Ya, yang saya awal cerita tadi. Ya, di peristiwa bayi itu saya sudah punya firasat akan ada fitnah ini. Cobaan. Cobaan ya. Itu hikmah pertama, yaitu
bahwa di setiap kita ada kelebihan akan ada cobaan atau fitnahan berikutnya. Itu yang pertama, hikmah pertama. Dan saya katakan akan masih ada lagi fitnah yang lebih besar setelah ini. Benar, kejadian waktu saya dituduh ISIS itu, ngelatih ISIS itu keluar tentara kan. Bahkan yang fitnah bukan lagi senior, negara. Malah dari fitnahan itu mengantarkan saya menjadi pelatih terbaik Raider Angkatan Darat. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, yang saya yakini, teruslah berbuat kebaikan dan ajak orang berbuat kebaikan. Ya, jangan terlalu sakit dalam kalau ada yang fitnah. Jangan ada terlalu dalam dendam kalau ada yang fitnah. Lalui aja. Itu hikmah kedua. Makanya selalu saya katakan, jika ada yang memfitnahmu, ada yang menghinamu, ada apa di media sosial, maafkan dia. Jangan fitnah kembali. Jangan fitnah. Nah, kalau udah kelewatan, ya minta keadilan kepada Sang Pencipta. Ya, memang dulu ngeri. Orang saya suruh, sembuh. Suntuk, sembuh. Saya juga bingung. Padahal tidak ada maksud saya itu kayak tabib itu mau ngobati romo. Enggak ada. Akhirnya heboh satu batalion 501 itu. Heboh. Dantong komandan Salih itu bisa. Sampailah ke divisi berita itu ya. Sampailah ke Angkatan Darat. Sampailah ke Makotrat. Nah, itu. Makanya saya dulu pernah diberi status gila atau stres. Dan itu ada sprint ke apa, ke telegram. Dan saya dikarantina 3 bulan di divisi 2 Kostrat. Tapi saya bangga. Satu-satunya lulusan akademi militer, lulusan AKBRI di negeri ini, ya, yang belum pernah terjadi sejak bangsa Indonesia merdeka, yang tidak pernah terjadi selama TNI lahir di Indonesia, ada seorang lulusan AKBRI pangkal 62 di karantina dianggap gila gara-gara sering ke masjid. Mungkin baru saya. Ya kan? Sekian dulu kisahnya mul. Karena terlalu banyak kisah nanti. Belum lagi kisah saya absen satu-satu yang bujangan muslim, yang non-muslim, yang tidak ibadah, saya suruh lari kelilingan lapangan. Nanti ada lagi itu. Ya kan? Ini aja dulu lah ya. Oke lah. Bakar rokoknya dulu. Kawan-kawan semua subscriber. Kalau video ini bagus menurut saudaraku, ada hikmah, ada manfaatnya. Jangan ragu bagikan videonya kawan. Tapi menurut saya Pak Bes itu sudah mulai perombakan tubuh tentara Pak Bes. Ah? Adalah sedikit-sedikit begitu ya yang terjadi di sana. Jadi tidak monoton. Nanti juga saya ceritakan satu-satunya perwira Kostrat yang bawa masih pangkal 62 bawa mobil pribadi masuk ke satuan dan diparkir di depan kantornya Komandan Brigade. Padahal waktu di masa itu tidak boleh ada namanya Letnan 2 itu bawa mobil pribadi masuk ke satuan. Saya yang lakukan pertama kali walaupun dihukum oleh senior waktu itu. Ikuti terus channel ini agar dapat kisah-kisah itu dan semoga ada hikmahnya. Karena apa? Setiap kisah ini ada hikmahnya dalam kehidupan kita semua. Ya. Terima kasih kawan. Tetap semangat. Merdeka. Jaga persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.